salah satu news channel Goes to Campus kali ini ada di Universitas Budi Luhur. Beragam acara diberikan di sini, diantaranya adalah Meet the Presenter dan juga seminar atau workshop. Di sini kita akan mengenalkan dunia media dan juga pertelevisian dengan mengenal lebih dalam lagi tentang presenter-presenter berita satu TV. Dan juga kita mengajak para mahasiswa untuk bergabung bersama Berita Satu News Channel untuk mengikuti live report competition. Ya, para mahasiswa bisa menunjukkan keahliannya dalam mereport suatu berita. Dan bergabunglah bersama kami di Berita Satu News Channel Goes to Campus. Pada tanggal 18 November kemarin, bertempat di Auditorium Universitas Budi Luhur Jakarta, Berita Satu News Channel untuk pertama kalinya menggelar Berita Satu Goes to Campus. Dalam event ini diadakan serangkaian acara antara lain seminar jurnalistik, live report competition, sekaligus open casting presenter dan reporter televisi. Seminar jurnalistik dengan tema Jadi Reporter Siapa Takut menghadirkan para jurnalis televisi Berita Satu News Channel, antara lain Rike Amru, Eliza Hasan, Awis Meranani, dan dipandu oleh Doni The Kaiser. Melalui seminar ini, para mahasiswa bukan hanya dapat mengenal lebih dekat sosok jurnalis televisi handal, tetapi juga berdiskusi lebih dalam mengenai dunia jurnalistik pertelevisian. Para mahasiswa menampilkan potensi yang mereka miliki melalui live report competition, sekaligus open casting presenter dan reporter televisi. Suatu kesempatan bagi mahasiswa untuk bergabung bersama Berita Satu. Ini menarik dan ini akan sangat membuka wawasan bagi mahasiswa, ya, sehingga nantinya mereka siap di dalam bekerja. Pada dasarnya universitas itu harus dekat dengan industri. Disinilah kesempatan bahwa para jurnalis, para broadcaster bisa memberikan pengalamannya, membekali mahasiswa kami menjadi lebih kuat, lebih dekat dengan pengalaman-pengalaman yang ada di dunia yang nanti akan mereka hadapi. Acara ini sangat bagus, terus juga mahasiswanya yang berminat untuk mengikuti acara ini juga banyak. Acara ini juga karena acara ini juga bermanfaat buat mahasiswa di Universitas Budi Luhur ini. Acara jurnalistik ini sangat membantu saya buat mencari pengalaman baru, karena saya emang tertarik banget di dunia jurnalistik ini. Nantikan Berita Satu Goes to Campus selanjutnya.